Kalau kita lihat orang-orang sholat itu dianggap sebagai apa? Beban, antum lihat. Kalau kerjanya lama dia di kantor lama, di pasar lama, ngetik lama, ngadepin tamu lama, begitu sholat cepet bu, keluar lagi. Ini nggak punya adab kepada Allah, nggak punya adab orang ini. Mesti ditinggalkan semua beban dunia dari pikirannya masuk ke masjid dalam keadaan tenang dia berzikir kepada Allah, dia sholat sunat, dia berdoa antara adzan komat, dia nunggu sholat, tenang sholatnya lama sholatnya, bukan seperti itu. Ini nggak punya adab kepada Allah. Maka ketika orang tidak tumanina, Nabi katakan kamu nggak sholat, ulangi sholat kamu, disuruh ulangi. Sahabat di depan Nabi sholat, Nabi lihat dan para sahabat yang lain lihat dia sholat. Ketika selesai, kata Nabi solli fa'inna kalam tu solli, sholat kamu belum sholat.